Woi, Bu. Woi, hati-hati dong nyetir yang benar. Jangan sen kanan belok kiri. Heh, saya udah benar ya. Kamu yang jalannya salah. Gue kalau nyetir tuh hati-hati. Enggak nyelakain orang, Bu. Apanya yang hati-hati? Kalian berisik, ganggu jalan aja. Kalau Brave Racer makin eksis, Boy sama Reva bisa makin deket dan gak bisa dipisahin. Gue harus bener-bener hancurin kafe itu. Gue gak perlu lagi kalau Reva bakal marah sama gue. Woi, Bu. Woi, hati-hati dong nyetir yang benar. Jangan sen kanan belok kiri. Heh, saya udah benar ya. Kamu yang jalannya salah. Gue kalau nyetir tuh hati-hati. Enggak nyelakain orang, Bu. Apanya yang hati-hati? Kalian berisik, ganggu jalan aja. Udah lah, Ji. Lo kayak gak tahu aja, Mama sekarang itu ras terkuat di dunia, Ji. Jadi lo gak bakalan bisa menang lawan Mama. Gue gak peduli, dia yang salah. Udah, Bu, mending lo minggir. Gue mau lewat nih, Bu. Minggir gak? Kamu aja minggir, nyuruh-nyuruh saya. Ji, udah, Ji. Kalau lo ladenin, gak kelar-kelar ini. Kita harus buru-buru ke kafe. Gue gak sabar mau hancurin tuh kafe. Ayo! Yuk. Oke. Kalau rencana yang saya bilang barusan, Om, berjalan dengan lancar, kemungkinan besar Dean masuk penjara. Gimana? Om setuju? Ya sudah. Kamu lakuin aja rencana kamu. Nanti tolong kasih tahu saya update-annya gimana. Baik, Om. Kalau gitu saya jalan. Maaf sebelumnya kita nggak bisa bareng. Karena saya harus jalanin rencana yang saya tadi bilang. It's okay. Saya juga udah pesan taksi. Kamu hati-hati ya. Iya, yeah, thank you. Semoga Marvel bisa ngelaksanain rencananya. Saya benar-benar ingin dia yang jera dan gak mengulangi perbuatan jahatnya. Aduh, kotor banget, guys. Oke. Vino, akhirnya datang juga lo kesini. Ah, gimana, Vin? Bentar. Tapi, lo datang kesini bukan mau cari gara-gara lagi, kan? Enggak dong. Kemarin, Reva tuh nawarin gue buat pergi kesini. Dan sekalian lihat suasana kafe ini, kan? Soalnya terakhir gue kesini itu kan nyari ribut, bukan mau nyantai. Betul. Lo masih marah ya sama gue, ya?
Aduh, Vin. Enggak lah. Itu kan kemarin. Sekarang ya sekarang. Kalau lu mau datang ke Refresher, kapan aja kita pasti welcome kok. By the way, Boy sama Nara kemana? Kok gak kelihatan? Boy sama yang lainnya masih di kampus. Lagian juga kafe ini kan belum buka, makanya kita sambil beres-beres dulu. By the way, Vin, gua denger dari Boy, katanya dia tuh nawarin lo buat join Club Warrior, gimana? Lo tertarik? Iya, kemarin gua sempet ngobrol sama Boy, dan gua bilang kalau gua tertarik. Wah, mantap banget dong kalau gitu. Berarti sekarang Warrior makin kuat aja, karena ada orang baru yang jago bela diri. Betul, tapi Vin, harus dicatat nih. Kita di Warrior itu nggak boleh asal berantem. Kita gunain kekuatan cuma buat bela kebenaran. Iya. Gua paham kalau itu, kok. Daripada gua gabut di sini cuma duduk doang nungguin kalian beres-beres, mending gua bantuin yuk. Boleh? Boleh, boleh. Kita justru senang kalau lo mau bantu-bantu. Oke. Ya. Oke. Banget. Guys. Geng serigala datang tuh. Wah, gue yakin banget mereka pasti mau cari rusuh lagi di sini. Tapi kenapa geng serigala parkirnya di sana? Kenapa enggak di sini aja coba? Waduh, Mar, gue juga enggak ngerti kalau kayak gitu. Lo tenang aja. Kalau mereka berencana ribut di sini, gue bantuin kalian. Yaudah. Kita parkir di sini aja. Jadi kalau ada apa-apa, kita gampang buat kabur. Sama geng serigala udah sampai di sini. Mereka pasti sengaja parkir di seberang jalanan biar mereka bisa cepat kabur setelah mereka semua udah bikin keributan di Brave Racer. Gua harus lakuin sesuatu.